Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama solaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina innaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kang Mohon Agung Untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat Kepada channel dakwah ini Sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya Dengan suatu harapan tentu Semoga solawat itu menjadi selatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah infak dakwah itu akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi dari Gusti Allah Engkang Moho Agung. Berikutnya untuk seluruh pewat terkasihku aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Yang anti skip, anti download dan bila berkenan silahkan di share kajian-kajian dari link dakwah ini dan itu akan menjadi catatan langit juga bahwa engkau pernah ambil bagian dalam syiar atas doa-doa baiknya juga aku ucapkan terima kasih semoga kebaikan doa itu semua tersurahkan kepada kalian juga amin amin ya robbal alamin oke okay. mampir ngombe di duha kali ini ya arbaah rabu ya kita akan melanjutkan tentang kisah adam yang coba kita kaji <tuh> secara apa ya? secara singkat sequel per sequel agar mudah untuk uh, dipahami. Ya. Kemarin ada beberapa komen yang masuk dan aku akan memberikan penjelasannya ya. Tajuk kali ini yang kita ambil adalah siapa ular yang menjebak wanita ya? Siapa ular yang menjebak perempuan itu? Jadi itu tajuk yang mau kita uh, diskusikan. Harapanku meskipun format dari nampir gumbi ini uh, apa ya singkat-singkat gitu ya, simple-simple banget. namun dengan demikian dia tetap uh, mempunyai kontribusi untuk bisa menambah wawasan anda dalam ya menambah pengetahuan lah ya bagaimana sebetulnya kita harus uh, melihat teks-teks dalam kitab suci itu apakah harapia ataukah metafora gitu. oke okay. aku akan jawab dulu ya kasih komentar tentang apa yang telah tertuliskan ya uh, begini ada ada sebuah pertanyaan yang aneh aneh itu karena dari teman Kristen pertanyaan itu atau komentar itu dari teman Kristen ya yang satu dari Kang Mas DR, yang satu dari Mbak SP. Sorry kalau salah ya karena gambarnya kecil sepertinya Mbak gitu. Ya. Kang Mas DR mengatakan seperti ini, rasional macam apa lagi Mempertanyakan Adam yang sudah mati Jadi pakai huruf besar, kapital semua Sudah mati beribu abad silam Ya, Berikutnya dari Mbak SP Kok judulnya Adam tidak mati? Adam mati umur 930 tahun Dia menukil kitab kejadian 3.19 Yang intinya itu eh, dari debu kembali ke debu atau dari tanah kembali ke tanah. Oke, aku jelaskan di sini ya. Ide dalam otak itu banyak. Mau tentang ini, tentang itu, tentang itu, tentang ini, itu banyak. Ya. Meskipun kadang-kadang anu juga ada suatu kondisi eh, apa ya? Uh, seperti black hole gitulah ya black hole itu kotak hitam ya sehingga oh ini mau ngapain ini itu ya bisa juga atau terjadi juga seperti itu tapi intinya ide dalam pemikiran itu banyak dan itu biasanya mengalir berikutnya menuangkan ide apa yang kita pikirkan dalam bentuk audiovisual supaya itu gampang diterima oleh pemirsa. Ah itu yang 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 jelimet, yang sulit gitu. Nanti mau bicara pembukanya dari mana, terus uraiannya gimana, penutupnya gimana, summary nya gimana? Yang menata itu yang sulit. Soal ide itu ada saja sih ya, meskipun kadang-kadang ide itu sempat mampet juga ya, black hole tadi itu. Dan itu tidak ada masalah manusiawi lah ya. Karena kejenuhan mungkin bisa saja, tetapi yang jadi masalah ketika kita uh, tidak menemukan format bagaimana ide ini bisa kita suguhkan, bisa kita hidangkan dalam bentuk audiovisual yang simpel, sehingga pemirsa itu bisa dengan gampang, tidak harus menerima, tidak minimal dia paham apa yang mau disampaikan dalam pembicaraan itu. Ah itu yang sulit. Ya, itu perlu waktu. Nah, aku sudah berusaha membuat kajian-kajian e, kita nih, baik yang di menu utama maupun yang ini menu tambahan, itu sesimpel mungkin agar kalian gampang memahaminya. Tetapi kalau kalian juga masih terlalu sulit untuk memahaminya ya, ya gimana lagi aku sudah <laughs> sudah angkat tangan sudah. Aku sudah mem mempermudah semudah mungkin ya, mempersimpel sesimpel mungkin. Ternyata e, pemisahnya tetap aja nggak nge, nggak nyambung, gagal paham. Jadi ya repot. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang aku kaget karena yang gagal paham justru dari teman-teman kita yang Kristiani justru yang paham, dulu yang dari yang Islam gitu ya. Kan aneh pertanyaan dari seorang Kristen begini ini. Bukan pertanyaan, tapi ya pertanyaan dalam pernyataan lah ya, gitu ya. Rasional macam apa lagi? Mempertanyakan Adam yang sudah mati beribu abad silam. Itu yang dari Kang Mas DR ya. Lalu dia, kutip kitab Kejadian 131 ya, terlalu panjang kalau aku baca. Begitu juga dari Mbak Kristiani kita. Kok judulnya Adam tidak mati? Adam mati umur 930 tahun. Di sini mereka berdua sebagai Kristiani jadi lost contact. Justru yang memahami secara cerdas itu. Ini adalah RM. Ini Mbak atau Mas ini RM ini ya. Dia katakan begini. Saya pernah berdialog di Facebook dengan seorang Kristen. Oh, berarti dia bukan Kristen ya. Tentang kejadian 2:17. Pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Itu kitab Kejadian 2:17, teksnya begitu yang kemarin kita bahas. Pada hari kamu memakannya. Jadi kalau kamu makan hari Sabtu ya, hari Sabtu itu kamu mati, nggak nunggu besok-besok gitu loh. Ya dan kamu pasti mati gitu loh ya jadi untuk teman-teman Kristenku ya apa namanya itu pusaran diskusinya itu ada di kejadian 217 karena di 217 pada hari kamu memakannya kamu pasti akan mati di sana loh masalahnya ketika dimakan kan tidak mati. Berarti kita harus berpikir mati di situ mati harapi atau mati metafora. Terus yang dimaksud mati mati apanya? Buktinya Adam dan dan Hawa tidak mati sampai berumur berapa ini? 930 tahun. Coba jadi tolong penjelasanku karena kan aku ingin ingin memberikan sebuah argumentasi bahwa peristiwa ya Adam dan Hawa makan buah itu tidak literal, tidak historikal, tidak harapiah dia metafora. Nah aku membawa ini dalam konteks diksi mati. Kalau matinya itu mati harapiah berarti Bubar dong eh, kitab kejadian 2.17 Harus dibuang, karena dia katakan begini Pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati Pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati Mungkinnya kagak mati setelah Hawa mengajak Adam untuk memakannya Itu ada di kitab eh, kejadian 3 ya Sam, akhirnya yang, di, yang kita perjalanan 3.7 itu maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka teranjang bukan mereka mau mati itu loh ya, ini teman-teman Kristen supaya tahu, kalau masalah ada mati, ya memang mati, tapi matinya kapan? matinya kan jauh hari setelah peristiwa itu padahal di di apa namanya di ayat sebelumnya ya, pada saat itu, pada hari itu juga kamu pasti mati setiap makan itu. Ya. Paham di sini ya. Lihat ini, 2:17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ini loh. Ini. Nah, Jadi teman-teman Kristenku, pusaran masalahnya di sini. Karena buktinya setelah dimakan, Adam dan Hawa nggak mati, cuman telanjang dia. Itu ada di surat kejadian 3.17. Maka kita ada dua alternatif Pertama bahwa surat kejadian 2.17 itu harus bubar Itu alternatif pertama harus bubar Artinya itu tidak benar karena buktinya telah dimakan nggak mati kok di ayat 3.17 itu kejadiannya dia cuma telanjang. Alternatif kedua, kita harus memahami mati secara metafora. Mati apanya? Mati imannya? Mati ketaatannya? Jadi otak itu bekerja begitu. Nah, aku mengatakan mati di situ supaya ayat 2.17 itu tidak bubar. Kalau itu bubar dia harus dibuang. Karena kan bertentangan antara dua tujuh belas dengan tiga tujuh itu, yang satu katanya kalau makan mati di tiga tujuh nggak mati. Kalau kalian mengatakan itu hmm, harapia maka dua tujuh belas itu harus dibuang, atau tiga tujuh yang dibuang, pilih mana? Yang kejadian tiga tujuh atau kejadian dua tujuh belas yang harus dibuang? Karena dua ayat ini tidak sama, tidak bisa ketemu. Di sanalah pusarannya masalah itu berawal di kitab kejadian 2.17. Jadi kalau soal ada mati ya memang mati dia. Tapi kapan matinya? Gitu loh. Ya. Aku kaget karena komentar ini justru datang dari teman-teman Kristiani yang harusnya dia tahu lah kalau di gereja dikasih bagi ini gimana? Masa diem aja? Nah, ditanya dong pendetanya, Pak katanya di 217 kalau makan buahnya itu pada hari itu engkau pasti mati. Tapi kenyataannya di kejadian 337, di kejadian 3 pasal 7 tidak mati itu. Cuman telanjang. Nah, terus di mana benernya ini ayat? Maka pendeta itu akan diam seribu bahasa kalau dia tidak paham ini konteks adalah metafora. Yang mati itu bukan mati seperti harapia kita pahami kita besok akan kembali ke tanah karena kita dari tanah di saat itulah kita mati itu mati harafiah. Jadi aku akan memberikan pancingan-pancingan eh, trigger untuk kalian berpikir dengan aku guiding seperti ini tentang mati ini bahwa ini harafiah atau metafora. Aku sudah kasih menunya untuk berpikir. Itu loh. Ya, paham ya, teman-teman Kristen ya. Jadi, kalau soal mati ya semua mati. Cuman kapan matinya? Gitu loh. Ya, kita lihat di sini. Kapan sih matinya? Usia berapa sih uh, matinya? Siapa ini? Bapak Adam ini ya. Bisa kita lihat nanti. Ini dia di kitab kejadian 55 jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati oh bayangkan peristiwa makan buah hul, buah buah terlarang gitu aja lah ya itu usia berapa Adam baru mati nanti 350 tahun kemudian coba di mana benernya itu kita kejadian 217 itu sudah dinyatakan pada hari kamu makan kamu pasti mati kok ini perlu sekian rentang waktu yang cukup lama untuk dia mati. Ya. Jadi itu masalahnya teman-teman Kristenku ya supaya kamu paham. Jadi kamu kalau nggak paham tanya sama pendetamu, pendetamu nggak paham tanya sama aku sini, aku jelaskan. Seperti aku menjelaskan seperti ini. Ya. Jadi kalau soal mati-mati harapia itu ya di kejadian 5.11 Enos mati usianya 905 tahun nanti di 514 Kenan juga mati umurnya 910 tahun nanti Mahalalel mati itu di kejadian 517 itu mati-mati harapia semua gitu loh maka diksi mati tak pada 217 kejadian tadi yang aku baca itu mati dalam artian metafora jadi semuanya tidak tidak bertentangan antara 217 dengan kejadian 37. Kalau kalau itu metafora berarti ya mendukung apa yang aku bilang. Peristiwa ini metafora. Gitu loh. Ya, kok nggak paham juga sih apa yang lu maksudkan. Ya. Kemarin ada yang tanya, kenapa Gus kok metafora? Iya, Gusti Allah terserah-terserah dia mau mengajari kita lewat yang yang harapi atau metafora kan ya boleh-boleh saja apa masalahnya. Kan tidak ada <laughs> harus e, harapi ya harus historikal, tidak. Metafora juga boleh. Kalau dalam Al-Qur'an biasanya menggunakan diksi ma, mi, misal. Jadi misal itu berasal dari bahasa Arabian. perumpamaan ya, gitu. Aku lanjutkan ya. Tadi Adam di kejadian nanu sudah jelas ya di kejadian 55 jadi Adam itu mencapai umur 930 tahun lalu ia mati itu mati harapia gitu ya. Ini ada yang menarik dari teman Kristen kita sudah kita jawab dan semoga bisa dipahami kalau belum ya gimana lagi sudah sesimpel itu teman-teman Islam aja paham kok masa kamu nggak paham itu ya Oke kita melanjutkan komen dari teman kita RM ini Mbak Thomas ini Saya pernah berdialog di Facebook dengan seorang Kristen Tentang kejadian 2.17 Pada hari kamu makan Memakannya kamu pasti akan mati Katanya karena perbandingan satu hari di mata Tuhan Seribu hari di mata manusia Adam meninggal setelah berumur seribu tahun Enggak juga sih ya Adam itu meninggal dalam usia berapa? Kejadian 5 ia mati dalam usia 930 tahun, tidak sampai 1000 tahun. Gitu, ya. Itu ada di kejadian 55. E, Terus aku lanjutkan. Gini, Mbak atau Mas RM, ya. Kristen ini masih lumayan dia tahu duduk permasalahannya. Kalau yang Kristen teman kita yang dua tadi tidak tahu duduk permasalahannya tapi setelah aku jelaskan semoga tahu, ya. Maka untuk memberikan sebuah eh, jalan keluar way out dari kebuntuan, dia mengatakan bahwa perbandingan satu hari di mata Tuhan itu seri, eh, seribu hari di mata manusia. Ya, itu dia mau mengkonversi. Pertama, aku terimalah argumentasi itu ya. Tapi aku minta dia bisa mengkonversi secara tepat nggak? Berapa usia Adam, berapa usia Hawa ketika makan buah itu? Kalau Hawa kita minim nanti dia mati umur berapa ya? Kita pakai ke Adam. Nah. Dia mati di 930 tahun. Nanti klom nggak hitungannya. Silakan saja. Kalau dia mau pakai eh, pendekatan bahwa eh, satu hari di mata Tuhan adalah seribu hari di mata manusia. Silakan. Kalau dia nggak bisa, inilah yang namanya apologetik orang kepepet. Dia sudah kepepen nggak mau mengakui kebenaran Berusaha berputar-putar Untuk mencari sesuatu yang dibikin rasional Padahal tidak rasional Ya kalau kita yang ngerti secara berpikir nalar Ya ini nggak rasional Kecuali dia bisa memberikan Hitungan-hitungan konversinya Sehingga tepat 930 tahun Kematian Adam usianya Coba silahkan cari hitung Bismillahirrahmanirrahim seperti kemarin juga gitu ketika kita ngomong 8 hari dan 6 hari. Itu ada teman Kristen juga kepepet, dia menjawab sebisa-bisanya padahal itu menjadi sesuatu yang menggelikan. Dia bilang tanggalan atau almanak yang dipakai Markus dan Matius berbeda dengan yang dipakai Lukas sehingga Matius Markus Matius Markus itu hitungannya 6 hari setelah pengajaran sedangkan si Lukas 8 hari. Itu itu logika bagaimana seperti itu. Itu semakin menunjukkan bahwa dia bodoh. Bodo, tapi tidak mau belajar. Gitu loh, ya. kalau orang pintar itu kebenaran tetap dia terima. Masalah nanti, dia atau tidak, itu urusan masing-masing. Tapi kebenaran itu diterima, jangan sudah jelas. Salah berputar-putar mencari tutup untuk menutupi kesalahannya. Enggak, ya oke. Okay. Terus gini uh, Mbak atau Mas RM ya Masalah satu hari di mata Tuhan seribu tahun di mata manusia Itu kan uh, catatan dari Pak Petrus ya Begini Pak Petrus Ada di 2 Petrus 3.8 Begini katanya Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan Yaitu bahwa di hadapan Tuhan Satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama dengan seperti satu hari. Itu Pak Petrus dalam catatannya di 2 Petrus 3 ayat 8. Itu bukan berarti Pak Petrus mengatakannya hitungan-hitungan itu dalam kuantitatif numerik. Bukan. Tapi kalau lah itu dipahami kuantitatif numerik ya silakan saja bisa nggak temanmu itu memberikan hitungan-hitungan umur berapa ada makan buah hurdi terus nanti dikonversi satu seribu tahun sama dengan satu harinya Tuhan bisa nggak tepat di 930 tahun kalau bisa ya kita terima berarti itu benar kan kalau nggak bisa ya <tuh> Ini tidak berbicara kuantitatif. Karena kalau dia berbicara kuantitatif seperti yang aku jelaskan di menu utama kita tentang hmm, jangan katakan Allah bersemayam di atas aras itu ya. Kemarin aku sudah nukil dua kitab ini antara perjanjian lama dan perjanjian terakhir sama-sama mengatakan bahwa Allah itu kekal. Maka di kitab Yesaya 44 dan kitab Yesaya 48 12 dikatakanlah bahwa YHWH itu terdahulu dan terkemudian. Kalau di kitab perjanjian terakhir di Al-Hadid eh, ayat ketiga itu wal awalu wal akhiru. Ini menyatakan kekekalan bahwa YHWH atau alif lam lam ha itu tetragramaton itu dia tidak terikat oleh ruang dan waktu Justru mengikat ruang dan waktu Dia maha hadir Yang konsekuensinya Dia menjadi tunggal Maka tri tunggal itu kalau belajar e, Ruang dan waktu Mesti nggak mau lagi terima tri tunggal Ngapain tri tunggal terima nggak masuk nalar kok Ya jadi yang disampaikan Petrus itu, Mas, ya, Nanti bisa sampaikan kepada teman Kristenmu di Facebook Itu tidak hitungan kuantitatif Tapi akan mengatakan bahwa Yehaweda itu berada dalam kekekalan Gitu loh Makanya baca Alkitab itu perlu cerdas Baca Al-Quran perlu cerdas Kalau otaknya goblok-goblok ya artinya begitu Nggak Islam, nggak Kristen Kalau goblok ya begitu Makanya kajian-kajian kita kan untuk mengikis kegoblokan, kebodohan itu supaya kita pinter. Ngerti gitu loh, maunya teks ini gimana sih? Nah kalau teman Kristen menjawab begitu, jelas dia nggak ngerti. Kalau itu dianggap kuantitatif, dia bertentangan dengan kitab Yesaya yang aku bilang tadi. Bahwa Yehawetai itu adalah yang terdahulu dan terkemudian. Adanya Petrus mengatakan begitu, Petrus akan mengingatkan kita dengan style, dengan gaya dia menulis bahwa Allah itu kekal. Nanti Yesaya dia pakai sastra, dialah yang terdahulu, dialah yang terkemudian. Al-Qur'an pakai sastra juga wal awalu wal akhir. Tapi intinya yang mau disampaikan Allah itu kekal. Seperti ini loh kamu. Kalau nggak salah itu Khairil Anwar dalam puisinya Aku bukan binatang jalan kalau nggak salah. Apa dikatakan? Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Terus itu kamu hitung secara numerik. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke 1000 Yo, kau kon. Itu artinya aku ingin umur panjang. Dikatakan aku ingin hidup seribu tahun lagi. Tuh, parah kalau nggak ngerti sastra, ya parah. Oke. Terus mana lagi yang aku komentari ya? Aku kira sudah cukup itu ya. Sebentar aku cari-cari lagi supaya tidak ada kelewatan. Cukuplah ya. Cukup sudah aku komentari, komentarnya seperti itu ya. Jadi <laughs> kalian harus tahu ya, meskipun masih berat hati menerima. Kalau berat hati ya sampaikan argumentasimu untuk mengatakan bahwa Adam dan Hawa makan buah kuldi itu adalah harapia benar-benar historikal sampaikan aku sudah menyampaikan beberapa seri sudah ini seri yang berapa nih keempat atau kelima katanya ya semua data mengatakan merujuk kepada bahwa ini adalah metafora Allah Allah Alif Lam Lam Ha YHWH mengajari kita dengan perumpamaan gitu, ya Oke, sudah berapa lama gerai itu? Oke, aku tutup aja dengan persingkat supaya kita bisa berhenti di di setengah jaman ya, nggak usah panjang-panjang, kasihan nanti teman-teman kan mau kerja juga. Begini, di kitab kejadian 3 ya, kejadian 3 ya, pasal 1 kita baca begini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Lanjut ya, kalau terpotong nggak enak nanti. Nggak ngerti kamu konteksnya. Oke, ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, Jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Oke, yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu belum disebut Hawa di sini ya, masih perempuan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, tidak akan mati. Seri tentang kisah Adam aku kasih subjudul adalah siapa ular yang yang menjebak nanti nanti menjebak ini juga deskripsinya ada ini ya jadi tertipu atau tergoda itu beda tertipu dan tergoda ya maka aku katakan menjebak aja dulu ya siapa ular itu ya dia benar-benar ular yang kamu pahami ada ular bisa ngomong dengan manusia <tik> coba 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 tanya sama pendetamu pak apa ada pak ular bisa ngomong sama manusia jadi apakah itu ular yang harap sama sama kematian di kitab Kejadian 2:17. Kematian itu kematian yang metafora atau yang harapia? Sama seperti ini, ini ularnya, ular metafora atau harapia. Apa ada dalam otakmu ada ular gede seperti ular sawah gitu ya? Omong-omongan sama perempuan itu gitu. Iya. Atau itu ular yang metafora. Artinya simbolik Terus kamu cari jawaban yang dimaksud ular itu siapa sih? Itu loh, supaya otak kamu beragama itu berbasic pada landasan yang rasional gitu loh. Oke, kamu cari siapa ular itu dan ular itu benar-benar ular atau atau simbolik? <laughs> Oke, ini kira itu sudah. Oh, siap-siap ya, sampai sini dulu ya. Semoga ada uh, pembelajaran yang berguna bagi kita semua untuk kita saling memahami dan saling mengerti. Oke, di sini dulu ya untuk seluruh saudara-saudaraku, aku doakan semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan semoga kita semua juga samping mendapatkan rezeki yang barokah yang banyak tentunya ya. Karena kalau orang miskin itu tidak enak. <tuh -tuh> Tapi kalau kita banyak harta hidup dalam hukum Allah itu yang enak gitu ya. <tuh -tuh> Dan semoga dilimpahkan juga uh, usia yang bermanfaat, umur yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa uh, mengkaji kajian-kajian ini lebih lanjut lagi. Dan sampai ketemu nanti di menu utama kita akan melanjutkan tentang jangan lagi kau katakan bahwa Allah bersemayam di atas ars. Perdebatannya sengit, aku sudah baca komen-komen kalian juga sengit, ya menarik. Tidak apa-apa, karena itu memang hal-hal yang pelik yang orang tidak berani ganggu gugat. Aku belum pernah ada sosok yang membicarakan tentang bersemayam di atas arus itu, ya. Dan kita sekarang membicarakannya dengan segala macam perbedaan tidak ada masalah. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. alamin